Inilah penampakan makam Fir'aun Mesir Tutankhamun atau Raja Tut yang menjadi penemuan arkeologi paling luar biasa dan terbesar di abad ke-20. Makam Raja Tut itu tetap tersembunyi selama 3.300 tahun dan berhasil ditemukan oleh tim arkeolog Inggris Howard Carter pada 4 November 1922. Tidak mudah, penggalian makam Raja Tut ini bahkan membutuhkan waktu 10 tahun. Selain itu, penemuan dan isi makam Raja Tut yang sangat menarik memberikan wawasan unik kepada para ahli Mesir kuno perihal kerajaan Mesir pada zaman perunggu akhir. Fir'aun Tutankhamun diyakini telah memerintah Mesir kuno selama sekitar 10 tahun. Fir'aun Tutankhamun dimumikan dan dikuburkan di sebuah makam yang penuh dengan patung, perhiasan, benda-benda dari kehidupan sehari-hari, dan harta lainnya.